Laru uli. Dia lari pelai. Ken Seramai koi. Pemain arwah sweet pengarang sweet. Selamat datang kepada kedua tim yang tersebut di game pertama antara Komando Buka melawan ini kita bangun dari Pak Ketaho. Pak Aga Gaga di edamu penonton Mabara Arab Banda. Mau utama deh junjung tinggi sportivitas deh Pak. Waras si Bowo, awal di lapangan deh. Cepat tangan. Pertama, bola berpas untuk gawang, bola kembali dengan sengaja Biao kirima pelanggaran dua kali. Terus yang kedua, bola pergantian pemain bebas. 2020 di mana terselenggara atas kerjasama pemerintah desa bersama Karang Taruna Purnas Kelapa Desa Pandan didukung oleh Kokor Yaspor dan SPBU Pandan. Ya, sebelum kami membaca DSP untuk pemain ataupun ofisial yang berada di bench cadangan agar tidak merokok. Apabila wasit melihat Anda merokok, nanti akan dihadiahi kartu kuning. Kalian boleh. Nasi rokoknya para ruangan khusus awam memang tangguh panitia. Dan satu lagi yang bisa memberikan instruksi ataupun arahan untuk pemainnya hanya satu. Antara Bimanis FC dari Raden berhadapan dengan Formadude. Iya, kembali Bimanis baru saja mencoba melancarkan serangan di awal-awal babak yang pertama. Formado kali ini masih, namun kontrol bola yang nomor punggungan Formado coba melakukan umpan terobosan tadi namun terlalu jauh. Keplasan shooting namun membentur lini belakang dari Bimanis. Empat di sana masih mampu keluar dari masih Risman. Kali ini melebar nomor punggung 2 kapten kesebelasan masih Amir. Baik sekali berbahaya umpan tarik tadi saudara Ebi. Masih jauh shooting lagi rolling di sana. Baik sekali dimenin arah ini. Bimanis berhasil mencukup gawang. Dari 14 di sana. Bimanis. Ongkas. Ruli yang dituju. Baik sekali 1-2 Amir. Pendek namun bisa dibaca kali ini. Lagi-lagi baik sekali. Pendek 1-2 yang coba diperagakan. Diakhiri dengan shooting keras nomor punggung 8 saudara. Yang kayak tadi. Lagi-lagi Bimanis menguasai ball possession pada sore hari ini. Kedepan 12 dan lepas. Namun gagal. Satu shooting yang sudah terbuka di mulut gawang dari Bimanis tadi. Umpan terumpas super bahaya. Lagi-lagi
Iya. Unggul Bimanis 2-0 untuk sementara. Sudah dilakukan. Lagi-lagi nomor punggung 6. Ke depan Masud Hadi. Namun bola lebih dekat dengan sulukan penjantaran dari Bimanis. Permadun terlalu keras. Umpan melebar kali ini. Masud kami merubah arah. Sedang Amir. Berbahaya terlepas dia berbahaya. Rolling. Belum merupakan Ormadu. Tendang penjuru kali ini. Ormadu. Si bisa dihalau tadi oleh ini belakang dari Bimanis. Bimanis kali ini ruling. Bypass yang coba dilakukan ruling. Terlepas nomor punggung 8. 8-4 masih ruling di sana. Mencoba mencari rekan. Baik sekali. 8 di sana Formatun. Namun masih bisa digagalkan oleh lini belakang dari Formatun kali ini. Sudah dilakukan mendatang tadi. Bisa digagalkan. Masih coba dikejar oleh Daramit. Selaku kapten kesebelasan. Belakang nomor punggung 8 baik sekali. 7-2 masih punggung 7-2 di sana. Risman, oh iya, tidak ada rekan yang coba membantu tadi saudara Risman. 14 mencoba melakukan tarikan tadi. Lagi-lagi masih bisa dibaca. Shooting tadi namun menerpa angin. Masih Bimanis gagal saudara Amir tadi umpannya. Masih bisa dicuri lagi-lagi. 1-2-8 shooting jauh menjulang di atas Mister Gawang dari Formadu. Manis 14 di sana saudara Niki. Oh iya, lagi-lagi masih mampu di gagalkan oleh penjaga gawang kali ini oleh shooting dari main-main depan dari Imanis Formadu. Nah, salah komunikasi tadi. 14 melebar saudara. Satu peluang manis mampu dimanfaatkan dengan baik lagi-lagi nomor punggung 10 kali ini. Sudah tertinggal 3-0 hadirin pemirsa di sore hari ini. Kembali Formadun kali ini mencoba mencari peluang